to play the fucking game. You feel the air when I'm in my name, man. I don't give a fuck. Oke, sebelum lanjut ke videonya, gue saranin buat kalian yang belum download aplikasi Snack Video ini tuh kalian silakan download dulu aja. Aplikasi Snack Video ini tuh bisa menghasilkan diamond Free Fire secara gratis dong cuy. Gila sih, bisa menghasilkan 355 diamond setara dengan 52.000 dong cuy. Gila sih. Untuk bagaimana caranya mendapatkannya tuh tinggal ikuti langkah-langkah berikut ini aja cuy. Langkah pertama itu kalian membutuhkan aplikasi yang bernama Snack Video ini aja cuy. Kalian tuh bisa download di Play Store atau di deskripsi di bawah aja cuy. Oke, silakan kalau kalian itu mau download. Oke, di sini gua sudah download ya cuy. Mari kita klik buka. Oke, kita klik buka. Nah, tampilan pertama itu seperti ini aja. Ditampilkan video-video menarik-menarik seperti ini cuy. Banyak kan ini cuy video. Oke, Bang, bagaimana caranya mendapatkan 52.000 pertama dong, Bang? Oke, cara pertama itu kalian tinggal klik ini cuy, yang ikon rupiah ini cuy. Nah, di sini tuh tinggal masukkan kode undangan gua ya cuy, yaitu 67962628284 ya cuy. Kalian tuh tinggal salin saja ya cuy. Terus kalian tuh masukkan di sini ya cuy. Ada tulisan masukkan kode undangan tuh, kalian klik. Nah, ini masukkan saja ya cuy kode undangan saya. Kita klik ikat sekarang. Nah, karena kode undangan gua sendiri ya cuy, karena nggak bisa itu cuy. Kalian tuh tinggal masukkan kode undangan gua aja, untuk mendapatkan saldo sebesar 52.000 atau setara dengan 355 diamond ya cuy. Di sini tuh ada berbagai misi lagi cuy, itu ikuti dua user ya cuy. Dan ada lagi cuy, tadi dua like video sebanyak 2 kali ya cuy. Dan gua itu sudah meng-like dua dapat 1000 koin ya cuy. Setara dengan atau berapa ya? Setara dengan 5000 rupiah aja cuy. Lumayan tuh cuy. Dan bagaimana caranya mengambil saldo kalian masing-masing cuy? Kalian itu tinggal klik ini aja yang namanya itu menarik tunai. Kalian klik. Nah, di sini ada berbagai aja cuy. Di sini ada cash aja cuy, untuk penukarannya itu pertama ada 1000 rupiah ini paling kecil, terus 50.000, gila. Terus di kupon pulsa ini paling besar ada 20.000 aja cuy. Gila sih, lumayan dong cuy. Buat kalian yang mau download aplikasi ini, kalian itu silakan download di deskripsi atau di Play Store dong cuy. Gila sih, ini bisa top up gratis nih cuy. Kalian itu tinggal masukkan kode undangan gua cuy. Kalau paling itu kalian share-share supaya itu cuy, kalian bisa dapetin kode, supaya dapetin banyak koin ini cuy, dan dapat cash doang. Gila sih. Kita S coin apa ini cuy? Oke. Untuk penukaran itu via GoPay sama OVO aja cuy. Di sini gua karena saldo gua ini enggak cukup, karena enggak bisa nukarin aja cuy. Oke, untuk saldo kalian ingin mengisi, kalian tuh tinggal masukkan kode undangan gua aja cuy. Oke cuy. Jangan lupa download aplikasi Snack Video dan jangan lupa masukkan kode undangan gua aja cuy, itu terserah gitu aja cuy. Yang di deskripsi di bawah. Oke, jangan lupa download aplikasi Snack Video aja cuy. Boom. Oke guys, pada video kali ini gue akan memberitahu bagaimana caranya mendapatkan emote Evogun Shotgun M14 Green Flame Drago di game Free Fire ini ya cuy. Dan gue akan beritahu info update Free Fire terbaru yang belum kalian ketahui di yang akan datang ini ya cuy. Tapi sebelum ke videonya, bagi kalian semua jangan lupa tekan like, comment, and subscribe-nya ya cuy tentunya. Dan sebelum ke videonya lagi, gue lagi buka Open Promo YouTube nih cuy. Bagi kalian semua nih yang mau pada channel YouTube yang dipromosin, untuk kalian silakan saja hubungi nomor WA yang keluar tadi ya cuy. Dan sebelum lanjut ke videonya lagi, kalian tuh subscribe kedua channel ini ya cuy, yaitu Jepa Pipa dan Jepa Pipa. Tembusin 10.000 subscriber, maka kuan adain giveaway 1000 diamond Free Fire buat kalian semua cuy. Oke cuy, gak usah banyak basa-basi, langsung aja kita menuju ke inti dari video ini aja. Gue akan memberitahu bagaimana caranya mendapatkan emote. Sorry guys, tadi gua cut aja karena ada gangguan sedikit aja. Mari kita lanjut aja. Gua tuh dari mana aja tadi, dari emote aja, untuk mendapatkan emote Evogun Shotgun M14 Green Flame Drago. Yaps. Oke, pertama-tama kita harus membahas tentang info update yang pertama ya cuy. Ini paling penting aja biar kalian tahu ada apa aja info update yang akan datang di game Free Fire ini ya cuy. Untuk info update yang pertama ini itu adalah ada skin senjata Paraval aja. Untuk skin senjatanya itu seperti ini ya cuy. Boom. Yap cuy, itu skinnya itu seperti skin warnanya merah cuy, terus ada bintang-bintang kuning. Ya keren kali itu cuy. Menurut gua sih cukup keren ya cuy. Menurut kalian tuh gimana cuy?
Kalau menurut kalian itu keren, kalian tinggal komen di kolom komentar di bawah ya cuy. Langsung aja kita next ke info update yang kedua. Di info update yang kedua ini itu ada skin yang sama persis sama Paraval ya cuy. Itu skin senjata G18 ini temanya sama ya cuy. Itu seperti bintang bentang, terus warnanya merah ya cuy. Tapi ini di skin senjata G18 ini tuh nggak ada efek seperti Paraval ya cuy, nggak ada bintang-bintangnya, cuman ada merah tuh aja, warnanya merah, terus ada biru kuning begitu lah cuy. Oke, kalau kalian menurut kalian itu keren, tinggal komen di kolom komentar di bawah cuy. Langsung aja kita next ke info update yang ketiga. Info update yang ketiga itu ada loot box aja, loot box Evogun shotgun panjang 2 juta cuy. Gua sebutnya aja shotgun panjang 2 juta biar enggak susah-susah. Shotgun yang seluas 14 Green Flame Drago 2 juta. Waduh, panjang kali dong, kita sebut aja SG panjang 2 juta. Oke. Untuk loot box yang loot box-nya itu sendiri itu seperti ini cuy. Boom. Yaps, itu cuy. Itu loot box-nya itu seperti senjata shotgun-nya cuy, shotgun panjang 2 juta itu ditancepin aja cuy, di seperti nempel gitu aja. Boom, seperti itu cuy. Nah, waduh keren banget itu cuy. Kalau kalian tuh habis kill musuh pasti ada, waduh gila sih, otomatis kalian tuh dikira langsung punya Evogun shotgun panjang 2 juta, padahal itu cuma loot box-nya aja ya cuy. Oke, langsung aja kita next ke info update yang keempat. Ini tuh ada skin Skywing terbaru. Akhirnya skin Skywing dibikin skin aja. Waduh keren banget ini cuy. Untuk skinnya itu seperti ini ya cuy. Boom. Japs, itu cuy, itu skinnya berwarna seperti merah, hitam, kuning dijadiin satu aja cuy. Waduh cuy, gila sih. Untuk nosnya itu atau nitronya ya cuy, berwarna merah dong cuy. Waduh keren, ini seperti api. Waduh gila sih, keren banget ya cuy. Kalau menurut gue sih itu cukup keren kali dong cuy. Menurut kalian itu gimana cuy? Kalau kalian menurut kalian itu keren, kalian itu tinggal komen di kolom komentar di bawah aja cuy. Oke, langsung aja kita next ke info update yang kelima. Info update yang kelima itu adanya skin katana terbaru aja. Waduh, ini yang kali tunggu-tunggu cuy, itu adanya skin katana terbaru. Untuk skinnya itu sendiri itu seperti ini cuy. Boom. Yaps, itu cuy. Warna skinnya itu berwarna biru, terus ada efek-efeknya itu seperti katanya katana Swordsman Legend aja. Waduh, keren banget dong cuy. Menurut gua sih ini bakalan dibikin event token tower aja. Waduh, kalau nggak salah sih. Kalau salah ya dibenerin kalian di kolom komentar di bawah cuy. Oke, keren banget itu cuy. Apalagi keren cuy, gua itu nggak punya skin katana cuy. Waduh gila sih, nggak punya melee terus katana. Skin katana gua itu kosong cuy. Waduh sih, gua itu kalau spin gitu aja, spin katana pasti nggak oke. Kenapa dong? Selalu habisin ribuan diamond tapi enggak oke. Jadi males gua itu spin lagi. Tapi gua itu akan spin lagi aja. Siapa tahu bisa jadi katana terbaru ini. Oke, langsung aja kita menuju ke info update yang ke terakhir ya. Itu adanya bagaimana caranya untuk mendapatkan emote shotgun panjang Evogun M1214 Green Flame Drago. Bener kan cuy, panjang kan? Waduh, untuk mendapatkannya itu kalian harus ini cuy, nunggu di Lucky Royale, ke Lucky Royale lah cuy. Kalian tuh klik yang Fated Bell lah ini cuy. Kalian tunggu sekitar 3 hari lagi ya cuy, 3 hari. Yaps. Nah, ini bakalan muncul seperti shotgun aja, shotgun panjang 2 juta. Waduh sih. Waduh, skin ini kalau kalian tuh enggak oke ya cuy di Fated Bell ini, kalian tuh hampir habisin 1280 diamond aja cuy. Di sini untung aja gue itu oke ya cuy di skin AK ini. Waduh sih. Gue itu juga habis ngemakin AK ya cuy. Waduh sih, keren banget ini cuy. Apalagi harus makin shotgun M1014. Waduh, kayaknya sih enggak cuy. Gua akan bikin trik spinnya aja untuk dapetin Fated Well. Kalau gua bikin lagi makin shotgunnya, wah bisa-bisa satu bulan makan nasi kecap sama itu cuy, dompet kering. Waduh, untung aja ada aplikasi snack video aja. Kalau nggak ada sih beneran kering beneran ya cuy. Ini ada sisa-sisa sedikit aja cuy. Oke, segini dulu video dari gua. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa tekan like, comment, and subscribe-nya cuy tentunya. Oh ya cuy, kalian itu jangan lupa masukkan kode undangan snack video kalian, video gua itu, biar kalian itu bisa top up di game Free Fire ini 52.000 atau setara dengan 345 diamond di game Free Fire ini cuy. Boom. Go then. See you next video. Bye.